Pengelola Pasar Cihapit Kota Bandung bisa melakukan sosialisasi peduli lindungi kepada para pedagang di Pasar Cihapit. Pengelola mengarahkan seluruh pedagang agar mendaftarkan diri ke aplikasi peduli lindungi sebagai persiapan pasar tradisional memakai aplikasi tersebut untuk syarat masuk pasar. Menjelang penerapan masuk pasar tradisional menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengelola pasar melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dari 109 pedagang yang diperiksa, sudah ada 90% pedagang menggunakan aplikasi tersebut. Hal tersebut membuat pihak pasar Cihapit siap untuk menerapkan masuk pasar tradisional menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, sudah ada 90% pedagang yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Menurut salah seorang pedagang, penerapan masuk pasar menggunakan aplikasi Peduli Lindungi didukung oleh para pedagang, sehingga pasar dapat menjadi tempat yang aman di tengah pandemi. Jadi biar nggak penyebaran COVID-19, jadi bisa sedikit gitu. Ya. Mengurangi penularan di pasar juga ya, Bu? Iya, betul. Ya. Nah. Ibu tanya sendiri, Bu. Keinginannya sih ya bagus sih ya. Terus ini apa namanya tuh? Ya mudah-mudahan sih pasar gitu aman. Menurut pengelola pasar, sosialisasi tersebut dilakukan guna kesiapan pasar tradisional menerapkan peduli lindungi sebagai syarat masuk ke pasar. Selain itu, dari 176 kios, saat ini hanya 138 kios pasar yang berdagang. Ini memakai aplikasi tersebut dan untuk memberikan rasa aman terhadap pedagang sendiri dan umumnya untuk para pembeli atau konsumen. Nah, mayoritas pedagang sendiri memiliki aplikasi Peduli Lindungi atau kayak gimana sih, Kang? Jadi mayoritas di sini pedagang rata-rata sudah mempunyai yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Dan pedagang di sini hampir 90% mereka semua sudah divaksin. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional akan diterapkan di seluruh pasar tradisional di Kota Bandung dalam waktu dekat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.